Sebanyak 22 warga di Desa Begadung, Kecamatan Nganjuk Kota dan Desa Ngreget, Kecamatan Sukomoro Nganjuk meluruk kantor desa setempat. Aksi warga ini dipicu karena dampak lalu lalang truk muatan material tol yang merusak jalan dan menimbulkan debu. Warga meminta kepada kepala desa untuk bisa menjadi fasilitator antara warga dengan pihak PT Pembangunan Perumahan atau PT PP Tol sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sempat dilakukan dialog antara warga terdampak dengan pihak kepala desa dan pihak PT PP Tol, bahkan sempat bersitegang hingga akhirnya menemui kesepakatan. Menurut warga terdampak, ia menuntut kepada pihak PT PP Tol agar selalu menyiram jalan agar tidak berdebu dan segera membangun jalan yang rusak. Warga juga meminta kompensasi berupa uang atas dampak penyakit dari debu. Masalah areal berdampak, jalan yang dilalui PP Tol itu kan debunya angkutan itu secara ekonomi kesehatan merugikan masyarakat Ngreget dan Begadung. Perawatan jalan secara intensif, jangan sampai setiap hari itu menimbulkan debu. Sementara Kaisa, pihak PT PP Tol mengaku menyepakati apa yang diinginkan oleh warga, baik menyiram jalan dan membangun jalan yang rusak. Namun terkait kompensasi uang, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan. Ya tadi ketika kita sudah pertemuan, insya Allah kita dari PT PP, pihak PP itu menampung semua aspirasi masyarakat dan kita insya Allah benar-benar melaksanakan apa yang dituntut oleh masyarakat, termasuk penyiraman ketimpa debu. Insya Allah kita akan menyediakan tangki atau truk tangki. Yang kedua, untuk kalau ada jalan rusak, insya Allah kita akan melaksanakan perbaikan, dan jika sudah timbunan sudah selesai, nanti kita akan cor jalan yang sudah rusak itu. Kompensasi berupa uang mas tadi sempat masyarakat punya kebutuhan? Itu nanti mungkin biasanya di akhir proyek, dan itu tetap semua atas pemutusnya adalah pimpinan kami. Usai tuntutan disetujui, warga membubarkan diri dengan tertib. Warga mengancam bila pihak tol tidak sesuai kesepakatan, maka warga akan menutup akses jalan yang dilalui oleh truk material tol. Dari Kabupaten Nganjuk, Haryadi Suwandito melaporkan. Garda Revolusi Multimedia.